balik lagi nih bareng Bilqis di program kuliner. Hari ini kita masih akan makan-makan lagi, tapi hari ini Bilqis lagi ada di daerah Cikini ini kuliner. Daerah Cikini ini memang dulu terkenalnya dengan tempat untuk rekreasi, juga untuk tempat bersejarah gitu ya di Ismail Marzuki. Tapi aku lagi gak pengen bahas itu kuliner, karena kan tema kita kan makan-makan nih ya. Kita akan makan banyak hari ini. Tadi selain juga tempat-tempat untuk rekreasi, ternyata banyak nih kuliner legendaris yang ada di daerah Cikini. Hari ini kita akan banyak makan makanan legendaris, diantaranya apa aja ya kuliner. Aku udah ngelis beberapa, sebenarnya banyak, cuma aku hanya memilih 3 makanan top legendaris yang ada di daerah Cikini ini. Pertama pilihan aku tuh jatuh pada gado-gado bonbin. Wah, gado-gado bonbin ini pasti kuliner juga udah sering dengar kan. Nah, gado-gado nih sehat nih, ijo-ijo gitu ya kita makan. Untuk hari ini kuliner juga pasti penasaran kan seperti apa rasanya. Jadi langsung aja gak sih kita ke sana? Yuk, yuk, kita langsung makan yuk ke sana yuk. Gado-gado Bonbin ada tepatnya di Cikini. Ini makanan gado-gado legendaris nih ya yang aku mau icipin pertama. Ini berdirinya sejak tahun 1960 kuliner. Waduh, capek banget deh tuh berdiri dari tahun 1960. Aku aja yang baru berdiri sekarang nih udah capek. Udah pengen makan aja nih rasanya di gado-gado Bonbin. Nah, kuliner jangan-jangan udah ada yang pernah coba ya makan di gado-gado Bonbin. Gimana rasanya nih? Katanya ada yang beda dari gado-gado Bonbin. Kalau Bilqis sih juga penasaran apa sih yang bikin gado-gado Bonbin ini beda dengan gado-gado yang lainnya. Kenapa bisa bertahan sampai saat ini ya, dari tahun 1960 sampai ke 2020 ini. Apa juga yang membuat gado-gado Bonbin ini disukai banyak orang? Apakah karena menunya ada sesuatu yang berbeda? Apakah topping-toppingnya atau juga kacangnya yang membuat beda dari gado-gado Bonbin ini? Seperti apa sih kuliner? Kuliner juga mau kan? Mau makan gak nih sama Bilqis di gado-gado Bonbin? Mau, mau. Nah, kalau misalnya kuliner juga bisa lihat di sini sudah ada yang banyak memesan juga nih untuk dibawa pulang. Ini kayaknya tempatnya bukan seperti gado-gado biasanya ya, kata kuliner. Ini kalau di sini packaging di bungkusnya itu memakai tempat yang aman, jadi aman untuk dibawa pulang. Aduh, udah deh, aku gak usah kebanyakan ngomong lagi. Mendingan kita langsung makan aja di gado-gado Bonbin, karena aku juga udah lapar banget nih ya. Langsung aja kita makan. Kita tinggal tunggu pesanan ya. Aku juga udah pesen nih gado-gado di gado-gado Bonbin. Sebenarnya banyak banget menunya yang ada di sini kuliner. Oh, terima kasih mas. Baru juga ngomong kan udah datang aja nih gado-gado. Lah ada pemirsa. Ini aku buka dulu biar lebih menggugah selera. Enak banget kan. Penuh banget deh nih satu piring. Ini ada telur. Kita bedah satu-satu ya. Ini ada telur, terus juga ada empingnya nih buat bikin tambah rasa gurih. Terus ini juga aku lihat ada lontongnya. Jadi kalau mungkin kuliner nggak pengen makan banyak gitu ya, bisa minta untuk nggak pakai lontong. Terus juga di sini ada timun, tentunya ada sayur-sayuran yang lainnya ya. Dan yang menurut aku unik banget nih di sini, ini ada kentangnya nih. Kentangnya ini kulitnya juga masih ada ternyata kuliner. Loh, kulitnya masih ada dia. Kayak gimana rasanya? Coba kita cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kentangnya tuh lembut banget. Ditambah dengan kulitnya yang masih ada. Jadi satu sekali makan ini bisa langsung dua tekstur kita rasain. Jadi kayak agak keras-kerasnya juga ada lembut dari si kentangnya ini. Terus juga nih, kuliner bisa lihat di ini saus kacangnya. Kacangnya lembut banget. Kalau biasanya kan gado-gado biasanya kacang-kacangnya tuh masih kelihatan kan.
Kalau ini enggak sama sekali, dan kacangnya enak banget nih, gurih banget nih Kulinas. Terus juga nih Kulinas bisa lihat di sebelah aku ada sambelnya sendiri. Kalau biasanya kan gado-gado diulek sama cabenya langsung, tapi kalau ini ada sambel cabe hijau spesial. Jadi Kulinas bisa nentuin kepedesannya sendiri. Aku coba satu sendok aja dulu kali ya, takut kepedesan. Aku udah tuangin sambelnya. Kita coba. Sambelnya ini lumayan pedes Kulinas. Jadi buat Kulinas yang gak terlalu suka pedes, harus berhati-hati menuangkannya ya. Kita coba sayurannya. Coba. Kulinas cobain. Kulinas bisa merasakan kesegaran dari sayurannya pas di gigitan pertama. Ini seger banget. Gak heran sih kalau misalnya gado-gado bunbin ini bisa bertahan sampai saat ini. Rasa enaknya terjamin banget nih Kulinas. Kita cobain kerupuknya. Bisa menjadi menu pelengkap yang sempurna. Abis ini aku mau ngabisin gado-gadonya sambil ditemenin sama es sangrai yang kayaknya enak banget ya Kulinas. Ini aku udah mesen, nanti tinggal nunggu buat nemenin si gado-gadonya ini. Karena rasanya kurang lengkap kalau nggak pakai esnya deh. Makan ya Kulinas.